Aku yang pernah terlukan, Professor Dr. Hasim Jalal, Chair of the Center of Southeast Asia Studies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. I believe you are really going to enjoy the time we spend all together this evening. And for that, I give the credit to the Mayor and Vice Mayor of Bandung. You have made a huge effort to host this dinner. On behalf of us all, we are deeply appreciative and offer you our sincere gratitude. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we are happy that through the workshop, we are given the chance to experience Bandung. These days, under the leadership of Bapa Ridwan Kamil and Bapa Hotel Muhammad Daniel, Bandung has been developed in many areas, environment, economic, social, and cultural. For example, since the Mayor Ridwan Kamil declared Bandung as a smart city, the information technology is vigorously developed to create e-governance for Bandung. According to the survey conducted by the Channel News Asia Singapore, Bandung was voted as one of the most creative cities in Asia. Congratulations. It shows us that the people of Bandung have always been determined when they have to address challenges, especially the challenge of globalization. Bandung is the third most populous city in Indonesia. This very city has also hosted ASEAN African Conference more than 60 times ago. We know the conference adopted the declaration and promotion of world peace and cooperation. I hope the spirit of Bandung Conference set a great example to our workshop. I'd like to invite Mr. Odet M. Daniel to deliver the speech. The floor is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat para tamu negara sahabat, yang terhormat Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri, Bapak Dr. Siswo Pramono Kerekan, yang terhormat para hukum Laut Indonesia, Bapak Profesor Hasim Jalal. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya atas nama pemerintah Kota Bandung untuk mengucapkan selamat datang di Kota Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat, merupakan suatu kehormatan istimewa bagi kami untuk berpartisipasi pada acara prakarya Laut Cina Selatan ke-26.
merupakan suatu kehormatan pula dan keistimewaan bagi kami, Kota Bandung, menjadi tuan rumah untuk tempat kalinya setelah sebelumnya kami menjadi tuan rumah pada tahun 1961, 2010, tahun 2012, dan sekarang 2016. Saya mengapresiasi dan memuji kepada para peserta workshop dalam upaya menciptakan keamanan dan perdamaian bagi seluruh umat manusia dan menggarisbawahi nilai dari kemitraan antara stakeholder. Hadirin yang saya hormati, Bandung dikenal sebagai salah satu kota dalam jaringan kota kreatif UNESCO. Bandung pula dikenal sebagai kota dengan banyak universitas hebat. Kota Bandung juga kota mode yang luar biasa dan sebagai kota spesialis kuliner yang nikmat dan menggugah selera. Sebagai kota metropolitan, Bandung menghadapi berbagai masalah sosial, masalah ekonomi, dan masalah-masalah fisik. Karenanya, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, kami memprioritaskan pembangunan kota pada beberapa bidang, antara lain pendidikan, kesehatan, pariwisata, kesejahteraan, lingkungan, budaya, dan olahraga, dan keagamaan. Prioritas tersebut akan mengakselerasi Kota Bandung untuk mencapai Bandung juara, di mana Kota Bandung menjadi kota yang unggul, nyaman, dan sejahtera. Prioritas pembangunan Kota Bandung tersebut juga mengakomodasi peningkatan indeks kebahagiaan masyarakat yang juga merupakan prioritas program dalam proyek mobilitas urban kami. Proyek mobilitas urban adalah upaya pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi masalah-masalah mobilitas kota dengan cara pembangunan transportasi publik besar terpadu. Proyek tersebut terdiri dari pembangunan 8 moda transportasi umum seperti bis sekolah, monorail, kabel car, bus rapid transit, bike sharing, skywalk, dan bus wisata. Salah satu dari moda transportasi yang terkenal di Kota Bandung sekarang ini adalah Bandung Tour on Bus atau Bandros. Bandros adalah bus wisata dua tingkat yang dengan rute eksotis kota dan melewati tempat-tempat bersejarah, memberikan pengalaman dan indah kepada para turis selama mengunjungi Kota Bandung. Untuk itu, saya mengundang kepada seluruh peserta lokakarya untuk mengikuti Bandung City Tour pada hari terakhir lokakarya. Pada tour tersebut, Anda akan melihat keindahan Kota Bandung dan akan mengunjungi pula pusat seni dan budaya Jawa Barat. Saya jamin akan memberikan pengalaman yang menakjubkan. Semoga lokakarya ini dapat terlaksana dengan sukses dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Akhirnya, kata selamat menikmati makan malam dan hiburan yang telah kami siapkan. Thank you. You for your team attention. Detik Wilayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From Vietnam.